akan sah menjadi imam kamu. Dan tentu saja Alia tuh lega banget ya ketika sampai di rumah Mario, ternyata Alisa sudah nggak berada di rumah itu. Kemudian Mario pun melarang Alia untuk pulang dan dia meminta supaya Alia tidur di rumahnya malam ini. Yuk, ikut aku. Kemudian Mario pun mengajak Alia untuk keluar rumah dan ternyata Mario tuh ngajakin Alia tidur beratapkan langit. Kemudian terlihat ya Mario pun menggelar karpet dan mereka pun tidur berdua di atas karpet itu. Dan sepertinya saat ini Mario tuh udah gak tahan lagi ya, udah gak sabar lagi menunggu akad nikah ulang mereka. Sebentar lagi. Dan kalian bisa lihat ya, sepertinya memang mereka berdua sangat bahagia dan benar-benar gak sabar lagi menunggu akad nikah ulang itu. Kemudian Alia pun tersenyum kepada Mario sambil terus menatap Mario. Tentu saja Alia bahagia banget. Aku mau. Kemudian Alia pun mengatakan kata-kata yang sangat romantis kepada Mario. Dia mengatakan kalau dia mau. Kamu tahu? Alia sangat ingin Mario tahu kalau dirinya sangat bahagia berada bersama Mario, berada di dekat Mario. Kalau aku bahagia banget. Dan tentu saja Mario seneng banget ya mendengar kata-kata itu dari Alia. Dan aku berharap. Dan kita nggak menyangka ya kalau malam ini justru akan menjadi malam yang indah bagi Mario dan juga Alia. Dalam hidup aku selama. Kemudian mereka berdua pun menghabiskan malam itu dengan bercanda tawa dan juga dengan bercerita. Hingga akhirnya hujan pun turun. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Tertawan Hati pada hari Selasa 27 Februari 2024 hari ini. Dan kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutannya hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Gugu Coba. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.